antara bahasa ketiga yang disediakan di UITM terdiri daripada bahasa Mandarin, Arab dan Perancis. Saya ambil bahasa ketiga Perancis kerana bagi saya ianya lebih mudah untuk dipelajari kerana tulisannya dalam bentuk ini. Ada juga kadang-kadang rasa macam fed up, rasa macam malas lah nak, malas aku lah. Kadang-kadang ada juga rasa macam tu, tapi yelah sebab nak belajar, nak tak nak kena belajar juga. UITM turut menyediakan kursus kemahiran bahasa yang bertujuan memberi peluang kepada mahasiswa untuk menguasai bahasa yang dipelajari secara formal. Pembelajaran bahasa ketiga ini pentinglah sebagai nilai tambah. Mempunyai pengetahuan dalam bidang dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Masih boleh kita katakan istilah naif tentang macam mana dia mereka nak mempelajari sesuatu bahasa ini. Tekniknya, metodnya, kaedahnya betul. Bahasa ketiga ternyata memberi banyak kepentingan kepada mahasiswa. Apa yang perlu diberi perhatian adalah dengan kelebihan menguasai bahasa ketiga, mampukah ia memberi sepenuh manfaat kepada mahasiswa selepas tamat belajar? Justeru, pihak universiti haruslah mencari jalan terbaik bagi mengekalkan minat pelajar untuk terus mempelajari bahasa ketiga. Norizan Mamat, MCTV.